Sedekah ya, duit gua banyak banyak banget, udahlah 50 ribu aja sedekah, 50 uangnya juga harum. Wah, temen sekali ini, ada angin dari mana tiba-tiba antum mau bersedekah 50 ribu? Ustadz Solah, dengerin ya, setiap orang itu tidak selamanya pelit bro, ada kalanya kita harus royal, apalagi masalah ibadah. Hari ini nih, gua mau infak 50 ribu. Uangnya juga harum. Bukannya kalau orang bersedekah itu harus sembunyi-sembunyi. Bahkan tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Jangan malah pamer kaya antum. Malah, kata Ustadz juga, boleh kita terang-terangan barang bersedekah. Boleh. Apalagi kalau 50 ribu, banyak pahalanya juga. Emangnya gua enggak ngaji? Wah, gak percaya sih. Antum mau bersedekah 50 ribu? Bukannya kan, maaf, antum itu pelit. Kadang sayang bayarin, apalagi ini bersedekah 50 ribu. Wah, gak percaya. Coba masukin kalau memang ikhlas. Anda pengen lihat. Ingat loh, 50 ribu itu banyak. Bisa buat makan 2 hari. Coba masukin. Katanya tadi ikhlas. Juga ya, 50 ribu bisa buat 2 hari. Setengahnya aja lah. Kok ketawa? Bagaimana saya gak ketawa? Tadi kan untung dengan bangganya, dengan ikhlas, katanya mau sedekah 50 ribu. Setelah saya tes keikhlasannya, langsung ditukar 50 ribu ke penting. Setengahnya. Setengah murid antum cuma 5 ribu. Yang penting ikhlas 5 ribu juga. Nah, makanya kalau bersedekah itu harus dengan hati yang tulus. Iya, jangan sombong.